dalam mempekerjakan di Pekanbaru, tersangka ini mempekerjakan anak tersebut. Anak ini, korban ini, anak di bawah umur usia 16 tahun yang mempekerjakan dalam hal menjual kepada lelaki hidung belang lah, ya. Sehingga kita melakukan proses penyelidikan, kita melakukan penangkapan di Sumatera Barat, ya. Kita tangkap kurang lebih satu minggu yang lalu, kita tangkap tersangka tersebut di Sumatera Barat. Medcom.id, a part of Media Group Network.